Hillman. Nama ini memiliki arti yaitu kesabaran. Ibuku memberikan nama ini agar aku selalu sabar menghadapi kehidupan. Dan ayahku pergi meninggalkanku dan ibuku begitu saja tanpa sebuah alasan. Dan aku senang mengarang dan bercerita. Maka dari itu, aku ingin sekali menjadi seorang penulis. Man, udah malam, tidur. Sebentar, Bu, sedikit lagi ya. Tapi kan besok masih bisa, Man. Tanggung, Bu. Tapi, Man. Tapi ini tanggung, Bu. Hari ini terakhir. Ya udah, maafin Ibu. Tapi abis ini kamu tidur. Iya, Bu. Man. Man. Herman. Bangun, Nak. Bangun. Ya, sarapan Bu. Dulu. Bangun. Ya, Bu. Man. Sebentar ya, itu ada tamu. Iya, sebentar. Misi. Iya, pagi. Ini rumahnya Pak Hilman. Oh iya, benar, saya ibunya. Ini Bu, saya dari pos. Ada surat untuk Pak Hilman. Oh. Makasih ya, Mas, ya. Iya, sama-sama, Bu. Man. Iya, Bu. Ada surat, Nak. Dari siapa, Bu? Nggak tahu tadi. Coba Ibu buka ya. Iya, Bu. Ibu bacain ya, Nak. Iya, Bu. Selamat kepada Bapak Hilman telah masuk dalam kategori 5 besar cerita terbaik dan akan segera diterbitkan menjadi buku pada bulan ini. Man, cerita kamu, Nak. Akhirnya cita-cita kamu tercapai, Nak. Iya, Bu, alhamdulillah. Ini langkah awal kamu untuk menjadi seorang penulis, Nak. Iya. Ibu turut bangga sama kamu, Nak. Cuman gak akan bisa begini, Bu, kalau gak ada Ibu. Hilman ada ide cerita baru, Bu. Ibu mau gak bantuin Hilman? Iya, mau, Nak. Tapi kita sambil sarapan ya, Nak. Iya, Bu. Tuhan, terima kasih telah memberikan sosok ibu yang sangat luar biasa dalam kehidupanku. Dan aku percaya, Engkau Maha Adil.